Al-Quran diturunkan dalam tujuh. Sab'atul Ahruf. Sab'atul Ahruf. Sab'atul Ahruf yang saya faham ustazah, yang kita baca dalam madaris nahwiyah ini adalah kaidah baca al-lahjah, tamim. Kan kita ada sebut ni dalam ni. Huzail. Dia semua ada sebut. Ada tujuh di sini. Itu yang dimaksudkan Sab'atul Ahruf. Dalam tujuh lahjah. Tujuh kaedah. Sebab tu Huzail, Tamim, Hijaz semua different. Berbeza dia sebutnya. Baru zaman Osman ni yang diambil Quraisy sahaja kan? Dia difokuskan. Bila dalam Osman ni, maksudnya tetapi masa dalam masa Osman ni pun, dalam Quraisy tu pun, dia ada lahjah tu masih ada. Sebab tu Rasulullah kata Sab'atul Ahruf. Nampak tak? Quraisy itu adalah satu kaum, kabilah. Kabilah yang mana digunakan oleh Usman Affan untuk menulis lahjah itu kerana berdasarkan kepada jinsiah keturunan Rasulullah SAW dari bangsa Quraisy. Tetapi dalam Quran itu sendiri ada Sab'atul Ahruf, Sab'atul Lahjat. Sebagaimana yang kita sebut kat sini, kita boleh tengok apa dia punya, siapakah antara kaum apakah lahjah itu. Kalau kita tengok sini, Sab'atul Ahruf tu pun boleh dimaksudkan kiraat ke langsung. Ustazah rasa boleh. Sebab dia kiraat tujuh, yang tujuh yang sepuluh. Kira'at tujuh lah yang Sab'at. Kira'at Sab'ah. Kira'at Sab'ah. Kira'at Sab'ah itu daripada... Dia tahu selepas kan? Lepas itu. Itu belum lagi bab itu. Ini yang ramai keliru ni. Bi'abaratan ukhra rahalu ilal qaba'il mutabadiyah. Al-mutah muhtafizah bimalakati al-lughah. Wasaliqatiha as-sahiyah. Wahia qaba'il Tamim. Wa Qis. Tamim. Qis. Asad. Taik. Huzail. Wa ba'dul asyair Kinanah. Mana Bardu ni Asyair Kena'ana termasuklah dalam tujuh itu. Jadi di sini adakah, apa pula beza dengan Sabah, Qurra Sabah itu? Qurra Sabah itu datang kemudian. Antaranya Qurra Sabah sini, di sini Ustaz dah baca ya, Al-Qurra Sabah Al-Mutawatirah Al-Mutawaliha Ula Al-Qurra Abdullah bin Amir Fisham Dimash. Maknanya Qurra Dimash Damsyik pada kurun 128 Hijriah. Abdullah bin Kasir, Mekah, Qurra Mekah. Okay. Nafi' bin Abdul Rahman bil Madinah. Qira'ah Nafi'. Nafi'. 169 Hijriah. Tufiya, meninggal. Kemudian yang kelima Abu Amr bin Al-Ala. Abu Amr bin Al-Ala, Mukri, Qurra Basrah. Basrah. Meninggal 128 Hijriah. Masa tu belakang ni. Yang keenam, Hamzah bin Habib Az-Zayyat. Dikenal sebagai Ibn Zayyat. Dia ni mesti kalau sebut dalam kitab-kitab ni, ulama sebut Ibn Zayyat ul-Kisai. Kisai Ibn Zayyat. Meninggal 158 Hijriah. Dan yang terakhir, Ali bin Hamzah al-Kisai. Kawan tadi. Kisai. Dia Qurra. Kufah. Kisai yang yang sama dengan Sibawih. Dia ada kisah Zamburiyah dengan Sibawih itu. Ya. Okay, Sa'id meninggal 189 Hijriah. So, zaman ni perkembangan Qurra dan juga mazhab fiqhiyah. Dan juga bila perkembangan Qurra bermaksud perkembangan kaedah Nahu. Sebab ahli-ahli Nahu itu asalnya Qurra. Abu Aswad Ali itu Qurra. Abu ni Khalil pun Qurra. Tapi si bawah ini kenapa tidak disebut Qurra? Kerana dia ni baru lagi je daripada Parsi kan, pergi ke Baghdad dulu belajar hadis dengan Hamad. Hamad kan kata kat dia, si bawah ku janganlah belajar hadis lagi, ku pergi belajar Nahu dulu dengan siapa lah guru yang bagus dekat Basrah tu. Tu yang dia pergi cari Khalil Ahmad Al-Farahidi tu. Semua ini berlaku dalam kurun kedua Hijriah. Jangan masihi. Kurun kedua Hijriah bermaksud lebih kurang kurun yang ke 6 atau 7 Masihi. 7 Masihi. Confirm 7 Masihi. Kurun yang ke-7. Sebab tu kalau kita tengok Barat, dia kata bahasa Arab ini hanya muncul, kalau tulisan-tulisan Barat, bahasa Arab ini hanya muncul pada kurun yang ke-7 Masihi. Maknanya kurun yang ke-2 Hijriah. 2 Hijriah. Kiranya
Quran dengan kiraatnya Qurra, lepas tu fiqah, mazahir arba'ah pun zaman tu tengah kembang. Lepas tu hujung tu hadis. Hadis. Pada waktu itu ahli-ahli ahli-ahli nahwu yang menjadi qurra ini mereka syadid terhadap pengambilan, sehingga kan perkataan yang disebut itu pun kalau salah dikira tak pakai. Sebab itu ada dalam Syafiq dia menyebut bahawasanya ada riwayah mengatakan Hajjaj Yusuf As-Saqafi pun pernah tersalah ketika menyampaikan khutbah. Kan ada ayat Al-Quran itu dia kata ahabba kana ahab kana ahab, sepatutnya kiraah dia keadaan yang masuk, tak silap ustazah, tapi dibacanya ahabbu. Kan kita ada belajar yang tu. Jadi benar-benar yang begini dia memberi impak tau, impak yang besar kepada perkembangan kaedah nahu dalam Quran itu. Ustazah, boleh share sikit kaitan dengan zaman-zaman Umayyah, Abbasiyah, dia tarikhnya. Saya kadang ni kita bincang tentang ulama-ulama Qurra ni, kita tahu 100, 200, 300 kan, sahabat, tabi'in, tabi'in, lepas tu Umayyah, Abbasiyah, jatuh datang Tatar apa semua, Fatimiyah, Qamsiyah. Boleh cerita tak? Maksudnya timeline dia. Okey, yang Ustazah nampak di sini ialah sesudah dia zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesudah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 632. 632 AD di sini. AD itu kalau dikirakan dia adalah dalam 20-an tahun yang ke-20 lebih Hijri. Tahun Hijri, century of Hijri 1. First of Hijri century. Tapi dalam tahun yang ke-20 lebih. Ali pula meninggal Hijri, first of Hijri, tapi dalam tahun yang 41. Sebab 661 Rasulullah 632. Kena ingat tu. Jadi bila dah meninggal Ali radhiyallahu anhu, sudah meninggal Sayyidina Ali, maka pemerintahan diambil oleh Muawiyah. Muawiyah. Di situ ada isu lah, siapa yang bunuh Ali, semua-semua tu saya tak nak sentuh. Hasan sempat ambil sekejap. Tapi lemahlah sebab dah banyak. Itu zaman fitnah itu. Bermulanya zaman fitnah. Jadi itu yang dibunuh Hasan, dibunuh Hussein semua. Dan keluarga Rasulullah itu dicari, dikejar. Itu yang ada ramai datang ke Hadrat, lari daripada Hadramaut, datang ke Nusantara. Itu kita kena ingat tahu. Itu berlaku dalam dalam kurun yang ke-7 Masihi ke atas. 7, 8, 9. Kan ramai yang datang ke bahagian Nusantara, pergi ke Afrika, pergi ke Kazakhstan dan sebagainya. Keluarga Rasulullah SAW. Zaman, maksudnya zaman Sayyidina Ali wafat tu, selepas tu naik Muawiyah. Zaman tu kira zaman Umayyah, Bani Umayyah. Bani Umayyah. Tapi ingat, zaman Bani Umayyah ini sekejap. Dia bermula tahun berapa lah? Dia dia tak sampai 100 tahun. Sesudah kewafatan Ali 661 AD, tahun yang ke-41, tahun yang ke-41 first Hijri, ada kena tu. Kerajaan Bani Umayyah ambil alih, maka Abu Al-Aswad Ad-Duali, bukan Abu Al-Aswad Ad-Duali, dia meninggal 60 lebih. So sezaman Sayyidina Ali dia meninggal. Dia meninggal 60 lebih. Tak dia punya tu. Maksudnya Abu Al-Aswad Ad-Duali ni Sayyidina Ali meninggal, dia hidup lagi. Dia hidup sekejap. Dia masih lagi berterusan sebab dia, sebab tahun yang ke 41 Ali ni kan. Jadi Abu Aswad hidup lagi. Tapi masa Abu Aswad Abdul Ali hidup tu, keadaan sudah bergolak. Tu kat mana? Dia kan Hakim Basrah. Basrah lah. Dia Hakim Gubernur Basrah. Masa tu. Jadi masa itulah kalau baca dalam buku-buku yang ditulis ni, dia kata bila dibuat nahu, bila wada'in nahul Arabi, banyak kisahnya, kisah tentang macam mana Abil Aswad itu memulakan proses pembuatan nahu itu. Maknanya, aku buka mulut A, kau letak bayi hatah. Aku buka bawah B, kau letak bawah bayi.
aku umur kau letak tengah. Ada cakap kepada Abdul Qais tu. Abdul Qais tu penulis dia. Abdul Qais tu daripada kabilah dia lah, tapi orangnya pandai menulis. Jadi bila berlaku proses itu, tapi waktu itu Ali masih ada. Ali masih ada sebab maksudnya 30 ke 40 sebelum saya 30, sebelum saya Ali meninggal. Sebab saya dan Ali kan asal pemerintahan di Kufah. Sebab di Kufah sesudah ke Maktal Osman dekat Madinah. Kira Abu Aswad dua hari ini dia status dia tabi'in ke? Dia tidak berjumpa Rasulullah. Jadi dia adalah sahabat Ali. Dia berjumpa dengan sahabat Rasulullah. Jadi tabi'in dia adalah tabi'in. Dia adalah tabi'in. Khalil Ahmad pula selepas tu lagi. Ada tabi'in. Dia ada hukum-hukum dia tu. Dialah pemerintahan kingdom yang paling pendek. Tetapi dalam waktu pemerintahan dia tu, dia ada seorang khalifah yang cukup disegani. Umar Abdul Aziz.